Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat duniaku dan dimanapun kalian berada. Semoga selalu sehat walafiat. Allahumma amin. Di video kali ini kita akan mencoba kuda yang belum pernah sama sekali dinaikin. Ya, di sekitar umurnya 2 tahun. Kita coba trekking di jalan-jalan desa dan nanti mencoba dilatih di lapangan. Bagaimana keseruannya? Kita saksikan video berikut ini. Tetap stay ya. Kuda ini berjenis kelamin betina, tinggi sekitar 140 cm. Dan ini kudanya sama sekali belum pernah dinaikin sama orang. Latihannya itu cuman kalau pas long share itu dikasih saddle atau pelana. Saya sengaja lewat jalan-jalan sempit atau gang-gang kecil, karena kalau misal melewati jalan yang besar nanti bertemu sama mobil, sama truk, atau bertemu sama yang lain, takutnya terjadi apa-apa seperti kecelakaan dan lain-lain. Mending saya lewat jalan yang kecil, sempit, jalan desa lah ini. Menjaga keselamatan, keamanan kuda dan yang menunggang kuda. Jadi mending nyari jalan yang sepi saja. Nah, jalur di persawahan ini sangat cocok sekali untuk trekking naik kuda di pagi hari karena udaranya masih segar sekali, ini sangat sehat, belum tercemar polusi-polusi seperti asap pabrik dan asap kendaraan bermotor. Lokasi ini berada di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo. Nah, kuda ini tidak mau jalan bukan karena kaki sakit apa kenapa ya. Di sini dia kaget karena ada orang yang tiba-tiba nongol di depannya. Kayaknya orangnya masih cari rumput itu. Makanya saya kasih cambuk peringatan saja. Ini bukan saya menghajar kuda atau menyakiti kuda ya.
Ya, mungkin kuda ini karena belum terbiasa aja lah melihat lingkungan-lingkungan yang agak ramai. Jadi agak kaget kalau melihat ada tiba-tiba ada orang nongol. Bisa sobat saksikan ini keseruan saat kita mencoba melatih kuda ini di lapangan. Sedikit demi sedikit langkahnya, tidak langsung harus drop biar dia ada penyesuaian beban. Jadi gak kaget kakinya, terus gak nervous, terus gak punya trauma di lapangan. Di hari pertama dia dilatih di lapangan ini, saya anggap ya sudah lumayan lah, ini enggak begitu susah melatih kuda seperti ini, termasuk gampang ini. Beda sama kuda-kuda yang saya pernah coba ya, karena karakter kuda kan beda-beda sobat. Perlu sobat ketahui, saya itu bukan pelatih kuda, tapi ya sedikit-sedikit bisalah untuk ngelatih. Beda sama joki-joki nasional, terus pelatih-pelatih kuda yang sudah terjun di dunia pacu langsung. Karena saya itu tuh dulu sering beli kuda anakan, dibesarkan sendiri, terus dilatih sendiri. Jadi ya lumayan ada pengalaman lah untuk melatih kuda yang belum pernah dinaiki seperti ini. Ya, walaupun mungkin ada beberapa kesalahan saya yang harus diperbaiki dalam cara menunggang, dalam cara melatih, karena di sini saya juga masih harus banyak belajar tentang melatih kuda. Makanya kalau sobat ada yang bisa sharing, ayolah kita sharing bareng. Di hari yang kedua, kuda ini sudah mau menyesuaikan dari langkahnya, terus dari cara dia berjalan melangkah pertama masuk lapangan, terlihatlah ada perbedaan sedikit lah, walaupun nggak langsung bisa drop lepas gitu. Namanya juga masih belajar kan, dari sedikit-sedikit nanti lama-lama
ada yang harus diperbaiki, ada yang harus dievaluasi. Setelah sampai di rumah, kita bersihkan kudanya dengan air agar bekas-bekas keringat yang menempel di badan karena aktivitas tadi itu hilang dan badan kuda menjadi segar. Seperti kita lah, saat kita sehabis aktivitas terus kita berkeringat, pasti kita butuh mandi biar badan kita lebih segar. Oh ya, setelah latihan di hari-hari awal seperti ini, perlu diketahui, dan ini termasuk hal penting yang kadang kita lupa, yaitu memberikan pijatan ke kaki kuda dengan menggunakan minyak tawon agar otot-otot yang tegang setelah latihan atau berolahraga tadi itu menjadi kendor. Dan kuda merasakan hangat di bagian kaki. Itu termasuk relaksasi kuda itu, kalau menurut saya. Setelah dipijat seperti ini, lalu kita kasih jalan-jalan atau stop jalan biar lebih rileks. Habis itu masuk kandang langsung makan. Baiklah, sekian video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.